Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang pengenalan kursus sebutan bahasa Inggeris. Jadi mengapakah kita perlu belajar sebutan dalam bahasa Inggeris? Jadi yang pertama, ini untuk mengenal pasti bunyi-bunyi bahasa Inggeris dan juga cara untuk menyebut dengan betul. Okey. Kemudian kita juga perlu belajar sebutan kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa. Apabila saya cakap pasal bahasa antarabangsa bermaksud satu bahasa yang digunakan di seluruh dunia untuk kita berkomunikasi antara satu sama lain, tidak kira agama, tidak kira bahasa ibunda dan juga tidak kira di mana saja. Okey, jadi apabila kita hendak berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, kita perlu menggunakan satu bahasa yang standard dan juga bahasa Inggeris adalah bahasa pertama untuk digunakan di seluruh dunia. Kemudian, kita juga perlu belajar sebutan bahasa Inggeris untuk bercakap bahasa Inggeris dengan tepat supaya difahami oleh orang lain. Jadi, apabila kita dah fasih dan juga lancar dalam berbahasa Inggeris, orang lain akan senang memahami apa yang kita hendak sampaikan dan tidak akan ada lagi masalah salah sangka ataupun salah faham dalam kita dalam pertuturan bahasa Inggeris kita. Kemudian, apa yang akan perlu dipelajari dalam kelas sebutan? Ada empat perkara yang akan dipelajari dalam kelas sebutan. Okey, ada yang pertama, kita akan belajar vowel, consonant dan juga diphthongs. Vowel yang A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Consonant yang B, C, D, B, K, D, M, N, itu adalah consonant. Dan diphthong. Diphthong adalah baru. Perkara yang baru untuk orang yang baru hendak memulakan kursus sebutan bahasa Inggeris. Okay, diphthongs adalah bunyi vokal yang digabungkan menjadi satu bunyi. Okay, kemudian kita akan ada belajar bunyi tekanan dan juga bunyi lembut. Dalam sesuatu perkataan akan ada suku kata yang kita tekankan dan juga ada suku kata yang kita lembutkan bunyinya. Jadi dalam kursus sebutan bahasa Inggeris, kami akan mengajar anda bagaimana untuk membezakan bunyi tekanan dalam sesuatu perkataan dan juga bunyi lembut dalam sesuatu perkataan. Kemudian kami akan mengajar anda tentang intonasi di dalam percakapan. Dalam sesuatu ayat akan ada intonasi yang tinggi dan juga akan ada intonasi yang rendah. Jadi dalam kursus sebutan bahasa Inggeris ini, kami akan membantu anda untuk mengenal pasti di mana untuk tinggikan intonasi dan juga di mana untuk rendahkan intonasi kita. Okay, kemudian yang terakhir, kita akan belajar tentang linking sound. Linking sound adalah legato dalam bahasa Melayunya. Legato itu adalah bunyi yang digunakan untuk melancarkan bunyi untuk melancarkan percakapan daripada satu perkataan kepada perkataan yang lain. Okay. Kemudian, ada berapakah huruf yang berada di dalam bahasa Inggeris? Okay, seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris juga mempunyai 26 huruf, iaitu A sampai Z, abjad, the alphabets. Okay. Adakah ejaan bahasa Inggeris sama dengan cara sebutannya? Ada yang sama, ada yang tidak. Okay. Kemudian, adakah ejaan sama dengan sebutan? Di sini saya hendak saya nak clarify, ejaan tidak sama dengan sebutan. Ejaan adalah apabila kita menggunakan huruf-huruf abjad, 26 abjad tadi, untuk membentuk satu perkataan. Di manakala sebutan apabila kita menggabungkan bunyi-bunyi dalam bahasa Inggeris untuk membentuk satu perkataan yang membawa bunyi lain. Okey. Kemudian, apakah yang anda perlu tahu tentang sebutan bahasa Inggeris? Bunyi-bunyi asas bahasa Inggeris, kita ada tiga benda tadi. Vokal, diphthong dan juga consonant. Vokal apabila kita tekak kita terbuka. Okay, kita menggunakan tekak kita akan terbuka bila kita membunyikan bunyi vokal ini. Contohnya, I, E, A, U, O. Okay. Kemudian diphthong. Diphthong adalah apabila dua bunyi digabungkan bersama untuk menghasilkan bunyi yang lain. Contohnya
A dan juga E digabungkan menjadi I. Okay. Kemudian konsonan. Konsonan adalah bunyi-bunyi yang digunakan bunyi-bunyi yang memerlukan kita untuk menghasilkan sesuatu bunyi apa? No. Konsonan adalah bunyi-bunyi. No. Bunyi konsonan akan dihasilkan apabila akan ada sesuatu halangan di tekak kita. Contohnya akan ada stop seperti beh, beh, peh, teh. Okay, dia akan ada stop kat bawah ni. Jadi dalam kursus sebutan bahasa Inggeris kita akan belajar tentang tiga bunyi asas ni lah. Okay. Kemudian dalam bahasa Inggeris kita menggunakan simbol fonetik. Apakah itu simbol fonetik? Simbol fonetik adalah digunakan untuk mewakili bunyi-bunyi dalam bahasa Inggeris itu tadi. Jadi kita ada 44 bunyi dalam bahasa Inggeris. Jadi kita ada 44 simbol fonetik dalam bahasa Inggeris. Okay. Kemudian, mengapakah sebutan itu penting? Terdapat berbagai aksen di dalam dunia. Jadi, bila kita ada banyak aksen dalam dunia, ada British aksen, American aksen, Perancis, China, India, Latin dan juga juga yang lain, ini akan memudahkan untuk kita memahami apakah yang akan disampaikan oleh orang-orang yang datang dari dari negara tersebut. Okay. Dengan adanya sebutan yang tepat, orang lain akan memahami anda dengan baik. Okay. Mengapakah sebutan itu penting? Okay. Sebutan itu sangat penting kerana apabila kita berkomunikasi dengan orang, perkara pertama yang paling jelas orang sedar ialah bagaimana kita membunyikan sebutan itu. Bagaimana kita menyebut sesuatu perkataan daripada dia. Okay. Mengapakah sebutan itu penting? Cara sebutan anda adalah perkara pertama yang akan disedari oleh penutur asli, bukannya tata bahasa. Okay. Dalam kelas saya, saya akan mengajar anda the balance, keseimbangan di antara accuracy dan juga fluency, kefasihan dan juga ketepatan. Dalam grammar, dalam tata bahasa, kita akan fokuskan kepada accuracy, ketepatan, iaitu di mana subjek, di mana objek, di mana verb. Okay. Tetapi dalam kelas sebutan, saya akan fokuskan kepada fluency, kefasihan. Jadi apabila kita masuk dalam kursus sebutan bahasa Inggeris, saya akan lebih tekankan kepada kefasihan anda untuk menuturkan bunyi-bunyi dalam bahasa Inggeris. Okay. Kemudian, kursus sebutan bahasa Inggeris menekankan bahawa sebutan itu penting kerana tiada guna jika anda tahu banyak kosakata dalam bahasa Inggeris tetapi anda tidak boleh menyebut perkataan-perkataan tersebut dengan baik. Okay, apa guna kalau anda mempunyai a wide range of vocabulary? Apa guna anda mempunyai kosakata yang luas tetapi anda tidak boleh menyebut perkataan-perkataan itu dengan baik dan akan menyebabkan orang lain akan salah faham dengan apa yang anda hendak sampaikan. Okay. Sebutan itu juga penting kerana sebutan yang baik bersamaan dengan keyakinan untuk bercakap. Apabila anda sudah mempunyai kemahiran untuk menyebut dengan baik, anda secara tidak langsung anda akan lebih berkeyakinan dan juga bersemangat untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Okay. Jadi ini adalah contoh fonetik kita, simbol fonetik kita. Ini adalah contoh-contohnya. Dia akan ada dalam bracket. Okay. Hi everyone, my name is Jane. I come from Europe. I am an engineer. I am 25 this year. Okay. Jadi, mengapakah anda perlu memilih Creative Edu? Kami menawarkan kelas peribadi satu-satu dan juga kelas kumpulan secara atas talian dan juga fizikal. Anda boleh pilih mana-mana satu. Okey. Kemudian kami juga menggunakan bahan pembelajaran yang sahih dan tulen dari UK serta teknologi komputer dalam pengajaran. Kemudian kami juga mempunyai guru yang terlatih, berpengetahuan dan juga berdedikasi. Yang paling penting, waktu belajar yang fleksibel mengikut masa pilihan anda, kelas satu-satu. Dan juga kami guru-guru di sini memberikan tumpuan dan panduan secara individu kepada anda. Okey. Itu sahaja untuk
kursus sebutan bahasa Inggeris, anda boleh hubungi kami di talian 016-222-8739 dan juga 016-335-9881. Terima kasih.